Timbang juga bang ya. Jatuh. Nanti aja bang. Ini gula aren bang ya? Iya. Ah, ini sebelumnya dengan abang-abang siapa nih? Apa? Dengan abang-abang siapa ya? Saya Deki. Deki ya, abang satu yang ganteng nih? Budi. Budi. Ya. Ini usaha berdua bang ya? Iya, usaha berdua. Benar. Oh gitu. Ditimbang juga bang ya? Iya. Dan untuk dapatkan rasa yang pas, harus ukur yang pas juga bang ya? Ini untuk menu kopinya bang ya. Ini untuk menu kopi pakai kopi apa bang? Juga memang ada kopinya, jadi kalau buat kopinya belum bisa dirahasiakan ya. Oh gitu. Dirahasiakan kopinya. Okay. Bang, nanti dulu bang. Ini pakai air panas bang ya? Iya, pakai air panas. Kalau ini alat apa dia? Itu alat jeruk. Oh, alat jeruk. Jadi kita bakal lama bener, cuman belum tahu kapan. Oh, gitu. Ini menu kopinya bang, kopi plus gula aren nih bang ya? Iya, kopi plus gula aren. Kasih susu UHT kang ya? Stop nih. Dari tampangnya segar banget nih bang, menu kopi nih bang ya? Iya. Dan ini langsung masuk kopi bang ya? Iya, pelan-pelan bang ya. Untuk menu kopinya bang ya. Wah, wow, segar nih nama teman. Oke. Bang ya. Udah berapa lama kang usaha gini bang? Baru ini hari ketiga bang. Oh, hari ketiga nih. Oh gitu. Setiap hari ready bang? Apa? Setiap hari ready? Jam 3 sore sampai jam 10 malam. Oh, baru mau masuk semester 3. Oh, baru. Ini keren nih, kreatif banget nih abang-abang nih. Berarti buka usaha sambil kuliah nih, Bang ya? Iya. Selama beberapa hari nih, Bang, peminat pembeli gimana, Bang? Buat pembeli kita masih promosi-promosi di sosial media. Ah. Buat pembeli masih ya kawan-kawan. Oh, gitu-gitu ya. Yeah. Kalau untuk 3 hari ini buka apa ya? 3 hari ya. Kalau per hari mampu berapa cup? Buat saat ini sudah 22 cup. 22 per hari. Lumayan juga, Bang ya. Pemulai lagi pun masih lagi promo nih, Bang ya. Iya, masih di promo. Ini keren banget. Sambil kuliah buka usaha. Ini ditambah susu UHT warnanya. Seger banget nih. Ini kalau teman-teman mau beli ini ada di jalan apa nih bang? Alapannya bang? Di jalan apa?